再仰望，谁又会像你高贵上殿堂？评判值大家一年不再望，任意望，权杖已在你手里再发光。何用他欣赏你的好看？标准的审美观跟你碰撞，控诉你未付俗世眼光。Assalamualaikum. Sekarang tanggal 9 Januari 2017 hari Senin, dan saya sekarang berada di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kali ini saya akan pergi ke Hong Kong, transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Bagaimana perjalanan saya? Kita lihat ya. Tadi malam itu saya tidak sempat bikin vlog karena ribet dengan barang tas bawaan. Jadi setelah keluar MTR di Si Samsu, saya mencari pintu exit D sesuai dengan gambar yang saya lihat di lokasi hotel yang saya pesan. Dan bagaimana susahnya saya tadi malam menuju hotel akan saya tunjukkan sekarang ya. Nah, Anda lihat nggak tangga yang di sana itu? Bisa bayangkan nggak? Jadi tidak ada lift, dan saya kemarin mengangkat koper ke atas. Kebetulan saya kemarin bawa dua koper, satu sekitar 15 kilo, satu saya, satu suami saya. Nah, pas sampai di sini separuh tangga, saya sudah nggak bisa nafas, sudah kecapean, jadi akhirnya kemarin tiba-tiba ada yang bantuin saya bawa kopernya naik ke atas. Kemarin malam itu jam sekitar 10:30 sampai di sini agak gelap, itu masih banyak orang lalu lalang, terus kami bingung mau kemana, terus ada yang tanya mau kemana dalam bahasa Melayu, saya jawab alamat hotel saya, tiba-tiba ada orang yang lihat menunjukkan oh di sana seperti itu. Ya udah akhirnya kami ketemu hotelnya. Jadi pesan saya kalau lagi di negeri orang, jangan takut kalau bingung, ngobrol aja, nanti siapa tahu ada yang bingung terus siapa tahu ada yang bisa bantu. But you
就低头，光芒会掉下来。你是女神，手里面利剑，不要松开，不要失意。您呢？我得把个证。请所有旅客与伴站下车。别到街道流浪情海，它不过也是很小的舞台，你配有大爱。你累了倦了，快学着我讲，人类不。